Masih dengan mama papa kece di sini sama anak-anaknya yang kece juga. Aku pengen tahu nih waktu itu kan Surya sempat kita ngobrol-ngobrol, terus kan kita ngobrol betapa Surya itu kalau mau pergi dari rumah itu harus bulak-balik berkali-kali karena nggak tega. Ya. Ya itu masih berlangsung sampai sekarang. Masih. Dan gue sering iseng kadang-kadang dari anak-anak. Anak-anaknya sekarang malah bisa ini ya, apa? Bisa komplain kalau kamu mau pergi. Bisa. Jadi mereka udah mulai ngasih tahu gitu, nah, mau pergi gitu, nggak boleh pergi gitu. Udah ngerti gitu, terus apa, nangis atau apa gitu? Nangis. Jadi ibunya nangis nggak? Ibunya nggak, sana gitu. Jadi itu dua anak itu suaranya barengan. Gitu. Jadi mereka kalau nangis kamu ngapain? Kamu masuk lagi? Masuk lagi. Pamitannya tuh pokoknya sampai 4 kali, 5 kali lah. Pernah nggak sampai telat gitu ke itu? Atau sekarang udah dikondisikan karena gue akan bulak balik, gue harus siap-siap 2 jam sebelumnya untuk mondar-mandir aja. Selain kita nggak tahu Jakarta emang selalu macet kan, nggak tahu akan macet berapa jam. Jadi memang gue kasih spare waktu 2-3 jam sebelum dari rumah ke tempat. Karena ada mundar-mandirnya itu juga ya. Iya, itu juga. Aku pengen kasih lihat nih betapa anak-anaknya udah mulai bisa komplain ya. Ada videonya ya. Kalau mau ditinggal pergi sama ayahnya, kita lihat sebentar. Tatiana, Abang Bima. Ya, Papa. Papa pergi dulu ya. Dadah. Ya, Papa. Dadah. Papa, dadahnya mana dadah? Iya. Iya, aduh Papanya abang juga, iya, Papa mesti pergi ya, sayang, harinya ada press conference, iya, Papa pergi dulu ya, iya sayang ya, nanti main lagi, ya, nanti main lagi deh, pas Papa di rumah kita main lagi ya, oke, puter lagi, oh iya, Mau ikut papa, mam dulu, nyam. Enak. Enak. Ah, masuk baju. Masuk baju. Bapaknya ini emang sengaja banget ya, pengen banget anaknya nangis kayaknya kan. Pengen, you feel so love gitu dengan anaknya. Terus Bima tuh mau apa tadi, mau salim gitu dia begini. Salim, dia salim. Lucu banget sih. Ini gimana sih kalau misalnya Surya lagi pergi gitu ya, terus kan cuma ada kamu, ada mbak juga, ada suster yang bantu gitu. Tapi kan ada dua nih, pasti kan dia pengennya perhatian dari orang tuanya, maksudnya suka rebutan gitu gak sih? Iya. Rebutan perhatian kamu gitu pas lagi, kalau ada dua kan udah bisa sering, masing-masing. Apalagi kan maksudnya ya suster, kan aku cuma pakai satu babysitter. Kamu ditimpuk. Kadang-kadang kalau pagi suster mau ngapain, ya udah aku berduaan aja sama mereka di kamar. Bener-bener bertiga, utek-utekan aja gitu. Gitu. Jadi ya udah paling... solusi salah satunya itu gelar si playmate-nya aja. Yang tadi kita awasin aja. Tapi kalau mereka udah capek pengen gendong enggak itu tuh. Oke, kalau gendong gitu oh ibunya harus perkasa banget ya. Ibunya harus workout gitu ya. Beban berapa juga. Apalagi ini kan udah mulai belajar jalan kan. Lumayan lah melatih kelenturan pinggang. Iya, fleksibilitas ya. Gimana Dito sudah ngalamin kan Dito? Ya begitulah apalagi kalau sehari. Nih lihat kasihan banget kalau dia harus gini ya udah pengen tukeran kayaknya. Pengen tukeran dia. Tapi bukan cuma Tatiana sama Bima aja yang kalau ayahnya pergi atau ibunya nggak perhatiin, kayaknya mereka pengen perhatian. Ini ada video Daddy Don't Go. Ini anak-anak yang mau ditinggal sama ayahnya dan rada-rada apa namanya jadi drama juga ini dia. Iya. Come on, I gotta go, I'm sorry. Alright, I love you. Okay. Alright, okay. Alright, keep it back, kiss. Aw, that was beautiful. Okay? Mommy. Let's go take a shower. I'm going to leave it. You go to mommy.
Oh, wow. Bye bye. I love you so much. Okay. Okay. Love you. Daddy will come back, okay? You gotta let go, Daddy. I gotta go to work. You going for a ride? Lucu ya, ditinggal bapaknya nggak mau. Itu video Daddy Don't Go. Ada video ini nggak? I call you Daddy. Beda konten. Oh, beda. Kamu bapak kamu mau pergi kerja gitu, kamu kayak gitu nggak? Daddy Don't Go. Aku dulu sempat gitu sih. Sempat? Kamu aja Daddy juga? Bapak mau kerja, minggir. Oh, gitu, ya. Kamu juga nyangkut ke situ? Nyangkut, aku gendol-gendolin. Kenapa sih ini banget? Karena gimana ya, bapak tuh punya hawa aura yang beda aja. Apalagi kalau mau tidur tuh aku suka didongengin sama bapak. Oh, didongengin? Iya. Aku ya ada ya, aku kasih bocoran ya untuk Sobat Indonesia. Saudaraku Anjas Mara. Itu kan sekarang kan yoga apa. Aduh Anjas kalau nonton, sorry ya. Aduh maaf sebagai teteh kamu, aku harus banget cerita. Saudara ini. Tapi. Saudara makanya keren-keren banget kan, kita lihat kan. Enggak kelihatan ya. Iya dia lebih bancung dan lebih langsing. Karena dia lebih lentur juga badannya yoga. Jadi Anjas itu ya, sekarang kan kepala keluarga yang gimana dulu waktu masih kecil. Kalau bapaknya mau pergi Anjas gini. Bapak suaranya tinggi banget, melengking. Nangisnya lama banget mau ditinggal bapaknya. Karena emang bener mungkin bapak tuh punya aura yang aura gimana gitu. Ini kayak anak-anak mau tidur juga suka dinyanyiin lagu gitu gak? Ada. Ada? Kalau sama Tatiana, lagu lama justru. Oh lagu lama? Oh old school Tatiana? Old school. Lagu apa? Lagu Cool Colors? Bukan. Gak boleh gitu loh Cool Colors itu. Oh hits banget, kenapa kamu terlihat kayak gitu? Ini lagu Cool Colors tuh biar anak-anak kita tahu. Tatap lah matanya tuh dia gak tidur-tidur, dia begini mulu. Jangan emosi mas. Tatap lah mata yang begini terus gak tidur. Oh iya, benar, salah. Oh iya, lagu apa? Lagu apa? You make me feel. Wow. Dengan nada setinggi itu ya. Setinggi itu. Jadi dia harus itu lagunya. Malam gua gini. Kayak anjing kejepit. Udah ya. Yang nyanyi kamu doang, Sidnya enggak nyanyiin. Dia tidur. Oh, dia udah tidur. Kalau dia kebangun, udah gua nyanyiin lagu itu. Ya udah kalau gitu sekarang duet. Iya. Kita lihat nih ya. Ini anaknya kayaknya udah mulai ngantuk, duet. Mereka tertidur enggak? Bikin lagu anak dari kata-kata, liriknya harus dirangkai, tapi dari kata-kata yang sudah kita siapkan di sini ya, tim kreatif sudah menyiapkan. Bersambung ya? Iya, harus bersambung ya. Kita lihat dulu, aku cek dulu kata-katanya, jangan sampai kata-katanya ada yang gimana-gimana, ya kan? Kita cek dulu. Oke, baiklah, sudah siap. Boleh diiringin mungkin kalau Dito bisa pakai gendang dikit. Lagu tidur ya, buat Tatiana dan Bima ya. Lagu tidur gimana? Tung-tung-tung-tung. Gak tidur. Yang lembut. Ya, berdua ya, duet ya. 1, 2, 3, mulai. Belahan jiwaku, Tatiana dan Bima. Ayo. Setiap hari kami gembira melihat kalian. Mama gendong sambil pegang sapu bersihin kamar. Gak boleh. Hati-hati nanti terantuk palanya segede bak pala. Kayak siapa ya? Terima kasih Tuhan telah kirimkan mereka. Kirimkan mereka ke tua. Awas, ada kecoa lewat. Awas, ada kecoa lewat. Jangan lupa balik lagi habis ini. Jangan disayang ya, ingat ya.